Satu mobil Toyota Kijang pengangkut pelajar SMK Negeri Sukasari terbalik di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sukasari, Sumedang, Selasa, 15 Agustus 2023. Akibatnya, 5 pelajar mengalami luka-luka, satu di antaranya dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSS, Kota Bandung akibat mengalami patah tulang. Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi sekira pukul 8.30, kata PLH Kapolsek Sukasari, Ibda Darmawan, Daat dikonfirmasi Tribunjabar.id, Selasa. Sebelum kejadian, kata Kapolsek, mobil tersebut membawa sound system, genset, dan 5 pelajar ini berangkat dari SMK Negeri Sukasari yang berada di belakang area Kiara Payung. Menurutnya, para pelajar tersebut hendak melakukan upacara bendera di lapangan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Namun, kata Darmawan, di lokasi kejadian, Toyota Kijang berplat nomor D1442 ini hilang kendali saat melintas di turunan. Hingga mobil terguling, katanya. 4 pelajar mengalami luka ringan, 1 pelajar mengalami patah tulang dan telah dievakuasi ke RSHS Kota Bandung, ucapnya. Darmawan menyebutkan, dengan peralatan seadanya, polisi dibantu warga berhasil mengevakuasi mobil yang terbalik ini dengan baik. Rencananya mobil tersebut akan diderek ke Polsek Sukasari, kata Darmawan.